lama gitu ya, masuk misalnya jam 6 pulang jam 8 gitu, belum belum kerjain PR, belum cari duit lagi. Kalian tahu gak sih sekolah di Jakarta tuh mahal guys? Aku nih terang-terangan aja sama kalian ya, aku pas di Kalimantan ya pakai 2 AC nih guys, SPP tuh ya cuma 100.000, di Jakarta SPP nya 600.000 cuma pakai kipas angin, itu pun tiap semester naik ya, itu per bulan ya, itu per bulan SPP nya Nah, belum lagi apa buku guys. Buku ini yang paling nggak masuk akal menurut gue ya. Kenapa ya buku bisa mahal banget ya? Dulu gue di kelas IPA ya. Tapi sebelum gue kelas IPA itu apa namanya, kan sebelum kelas 10 gue kan masih kurikulum lama ya. Jadi masih gabung IPA IPS. Kelas 11-nya gue baru kelas IPA tuh guys. Halo temanku. Nah, pas gue kelas 10 itu gila bukunya banyak banget ya. Harganya juga mahal anjir. 10 juta untuk satu semester. Ajar. Nah, aku akan melindungimu. Tapi dibalik semua kesetresan itu, guys, gue tuh dulu pernah apa namanya, pernah punya istilahnya orang yang nge-support gue lah, mendukung gue, guys ya. Ketika kamu melihat ya, istilahnya kegelapan. Gue secapek apapun ya, guys. Kalau misalnya gue punya pacar nih, gue tuh masih masih lebih bisa jadi kuat gitu, guys. Kayak apa? Ya? Kayak support system gitulah. Cuma pas waktu itu gue ditinggalin, gue langsung ngedown parah anjir. Ngedown parah langsung semuanya apa ya, kacau lah kayak gitu guys. Yang kuatlah yang bertahan. Meresahkan anjir. Patah-patah videonya, bener kah? Gue itu lulusan SMP ya guys, karena gue kelas 11 semester 2 gue berhenti dengan kondisi di waktu itu. Aku tuh kenapa aku berhenti, aku tuh sakit parah guys, sakit, dan gue sakitnya bukan secara fisik doang, fisik mental gue bener-bener yang bisa menghilangkan fisik kegelapan. Mental gue waktu itu nggak baik banget lah, langit malam telah mengatakan segalanya. Jadi intinya gitulah guys, gue berhenti. Tapi sebenarnya gue menyayangkan sih, kelas 11 semester 2 tuh tanggung kan, tinggal setahun lebih udah lulus gitu. Aku menyayangkan itu, cuma mau gimana ya, namanya sakit. Namanya juga sakit guys. Gak ada yang mau sakit ya teman-temannya. Satu sempat panjima. Alan ada Mustafa. Tetherswin, amin. Udah, gue. Hapus dari banget ini. Wah, ketidakadilan di dunia ini. Emang segitu kalau. Ada El Clasico sih. Udah tau. Kan udah kelar kan, apa matinya. Tidak sabar untuk melahap jiwamu. Jarang sih aku cek. Belajar. Bang. 2,7 pemirsa. Kok banyak banget. Anjir. Kok banyak banget, biasa cuma 40. Lah, cek. Lihat semua tuh. Biasanya cuma 40.000. Karena aku menyelamatkan negaraku dari kehancuran. Enggak ada tuh udah kelar. Kok bisa 2,7 itu dah? El Clasico. Udah kelar. Sihirku tadi kan aku udah nonton. Seperti angin. Alhamdulillah. Halo semua. Aku sudah menunggu terlalu lama. Saya adalah hantu. Hantu panda. Saya bukan panda, tapi hantu panda. Sakit berkedok jadi streamer. Gak ada guys. Aku berhenti sekolah 2018 ya, Januari. Gue jadi streamer kan bulan Desember. Aku melihat banyak sekali bangsa. Gak ada. Pandanglah bintang. Gue jadi streamer itu dari 2018 tapi bulan Desember ya. Kuasaanku. Semua akan duduk pada kekuasaanku. Enggak ada guys, aku jujur aja guys, aku sendiri sebenarnya menyayangkan gue berhenti gitu.
Gue berhenti karena ya itu guys, gue capek, beban gue banyak. Beban gue banyak ya. Gue kan bayar sekolah sendiri juga kan. Sekolah tuh masalahnya banyak banget gue yang harus dibayar guys. Gue sih mampu, cuma waktu itu gue benar-benar ya sakit mental, sakit fisik ya, jadi nggak bisa dilanjutin gitu, nggak kuat. Jadi aku dulu sekolah jadi sering absen ya, misalnya seminggu kan cuma masuknya cuma 5 hari ya kan, Senin sampai Jumat ya, gue tuh absen bisa 2-3 hari dalam seminggu tuh, gara-gara gue sering ngedrop. Jadi dari tapi gue kan izin ya guys, gue izin ke gurunya, cuma mungkin guru ada teman gue yang pura-pura sakit gitu tapi izin terus. Gara-gara itu gue mungkin dipikir sama gitu sama dia gitu kan guys. Jadi tiap kali gue izin tuh ya di alpain, ngerti gak sih, dibikin alpa gitu. Bayangin satu semester aku alpa 18 kali guys. Padahal setiap hari gue izin tiap kali sakit ya. Sakit aku liatnya. Kalau nggak berhenti mungkin lu nggak jadi streamer Win. Kalau itu nggak tahu ya, bisa jadi sih guys. Karena capek banget waktu itu. Tapi ya kak, tapi yang aku salut sama diri gue sendiri guys ya. Secapek apapun, selelah apapun, gue tuh tetap bisa bangkit gitu. Sampai pernah aku makan ya. Dibanding gue makan mie 2 bungkus, dibanding makan mie pakai telur, gue lebih pilih makan mie pakai mie 2 bungkus ya. Saking gak ada duitnya gue guys. Saking gak ada duitnya gue lebih pilih, aduh daripada mie pakai telur, sayang duit kan, mending mie 2 bungkus. Kayak gitu guys. Biar kenyang gitu. Kamu tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari kehampaan. Tunduklah pada kebenaran. Fokus bang, santai mah. MCL mah muda guys. MCL mah lebih muda daripada rank. Nah, ini mainnya bodoh-bodoh juga menang ini mah. Santai. Hey Roger. Hey, ada Roger di balik batu. I love you Roger. Anjay. I love you Roger. Anjay, guys. Mabar. Aku akan menikmati. Kau sih sombong kau ya. Sedih saya. Panda lagi ngapain? Dia nggak tahu ngapain ya. Lu tanya gua. Gua tanya siapa? Dia lagi banyak mata, lagi banyak pikiran, guys ya. Dia lagi stres. Hanyalah bayangan dan debu. Gaji streamer per bulan berapa? Gede lah, guys. Kalau gaji gua ya gede. Tiap streamer beda-beda ya. Beda-beda. Gak boleh disebutin gak gitu. Kena pecat nanti gua. Intinya gede lah. Hai. Ajar mas bro. Ah bisa gak kayak gitu teman-teman? Mau diajarin gak? Anjay. Mabar Silvana. Mabar. Kamu suka apa bang? Gua campuran ya. Gua campuran Cina Jawa gue. Kalau orang campuran gitu jadi masuk sukunya apa guys? Suku. Kalau campuran gitu jadi masuk suku apa nih? Kira-kira aja bang, 2 digit ya. 2 digit. Gede lah teman. Buat orang yang gak berduit ya, DP itu. Lihatlah makhluk-makhluk. Aku jujur-jujuran aja sama kalian guys ya. Kalau gaji streamer nggak segini udah pada banyak yang berhenti guys. Kalau gaji streamer nggak segini pasti banyak yang berhenti. Karena apa ya? Targetnya tuh gila-gila loh. Kadang kita mau libur pun nggak tenang guys. Apa ya? Kita mau libur tuh nggak tenang kalau jadi streamer. Mikirin streaming gitu. An enemy has been slain.
pantat seleranya cindo. Maksudnya gimana, Mel? Oh, karena campuran selera cindo. Enggak juga sih. Aduh. Ngelek-ngelek ini jaringan wifi. Yang tersisa dalam diriku adalah kehampaan yang terpaksa. Bisa gitu aja, keren kali. Ngelek. Lihatlah makhluk-makhluk itu. Mereka kelihatannya menyedihkan. Kok ngelek-ngelek sih jaringan wifi? Ngelek-ngelek ini jaringan wifi, teman-teman. Ngelek-ngelek ini jaringan wifi. Aku akan menikmati rasa sakit. Kalau nggak sesuai target ya, kalau bisa dipecat atau turun gaji ya. Kalau gaji enggaknya tuh guys itu kamu harus dapat dulu, harus ada tesnya ya. Kalau minimal penonton berapa gua enggak tahu ya guys sekarang ya, karena enggak ada sebenarnya, enggak ada batas minimal penonton itu gimana, yang stay aja ya. Berapa lama orang stay ya? Kalian mau penontonnya ribuan sekalipun kalau tiba-tiba langsung jadi 50 ya percuma kayak gitu guys. Manusia hanyalah bayangan ikan jauh. Yang tersisa dalam diriku hanyalah kehampaan yang tak terbatas. I wonder how, I wonder why, ngelek-ngelek DMs. Kamu tidak memiliki kesempatan menjadi kehampaan. Campuran Cina, kalau Cinanya ya. Kalau campurannya gue lebih ke arah itu sih guys, kulit putih gue, kulit kuning, kuning putih lah. Kalau Jawanya lebih ke matanya guys. Tapi nggak ada sih orang bilang gue mirip, nggak ada orang bilang gue mirip orang Jawa atau mirip orang Cina ya. Orang bilangnya gue mirip bule guys kalau di sekolah. Ini kalau di sekolah ya, bukan gue yang ngomong, cewek-cewek yang ngomong ya. Game lain yang dimainkan selain ML nggak ada ya? Kuning loh Mel. Aku akan menikmati rasa sakit. Tewas mengenaskan. Dead bullnya boleh bang, sabar ya bang. Anjay. Mana Roger? Aku tidak melihat Roger. Di mana kau Roger? Manusia hanyalah bayangan. Unit langsat itu kutuan berbumi, mana ada? Itu kan rasa sia Mel. Masih ada, Cina tuh masih termasuk ya. Kuning langsat putih itu ya. Masih termasuk, kalau kulit putih itu ras-ras orang barat, Eropa gitu loh. Kalau kita ras-ras Asia itu ya termasuk Cina itu masih termasuk kuning loh. Kalau kulit putih itu kayak orang-orang barat tuh ya, beda putihnya. Kalau putih kita tuh beda sama orang barat ya. Kita masih hitungannya kuning. Gak belajar IPS ya Mel. Ah terlalu cepat. WWWW kan gue udah bilang gajinya 2 digit, kalau 200 kan 3 digit bang, bagaimana ini?
Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya ini? Kok bisa 200? Gua udah bilang 2 digit.